Kenapa Basis? Enggak tahu gue juga enggak ngerti tiba-tiba dia. Enggak tahu. Oke guys, jadi tadi itu kejadiannya itu si bomber itu dari awal pertama kesini keluar itu udah kayak nggak beres gitu, maksudnya kan dia itu kan capek banteng, jadi kalau lihat warna yang merah dia emang kayak agak emosi gitu. Pas kebetulan tadi aku tuh pakai baju adat Bali, jadi merah gitu. Begitu aku bilang mau kan tadi tarik gitu, sapinya tuh langsung geruduk gitu, langsung nyerang ke aku. Sapinya mundur, aku pikir mundur itu dia memang dari kemangukan, ternyata mundur itu dia tuh ancang-ancang karena mau nyeruduk aku. Begitu mundur langsung nyeruduk kencang gitu, nyampe akunya terpental ke ini, ke besi sekat itu, ke ininya, ke pagarnya. Tapi ya alhamdulillah tadi udah bawa ke rumah sakit, udah di ronsen, ternyata nggak ada yang fatal, cuma memar doang sama di paha sini agak bengkak, kalau buat dibawa jalan sih masih pincang, masih agak sakit. Nah gitu kejadiannya. Ini dia kaos sapi The Hakim tahun 2024. Oh, keren gak sih? Mau kaosnya? Ayo subscribe sekarang juga. Subscribe. Tunggu kiriman kaos sapi dari The Hakim. Wah, nyetir sendiri. Salam. Guys, datang rombongan nih dari Bintang Tani. Sok mangga. Guys, sapi ketujuh. Ucapan adalah doa. Pas lagi gitu kan gue iseng, wah ini jangan-jangan tujuh sapi nih. Jadilah tujuh sapi. Ini ada sapi ketujuh. Nih, Bintang Tani. Jangan-jangan yang datang Berry. Jangan-jangan karena Bintang Tani nih. Tunggu dulu. Assalamualaikum. Salam. Tuh, semuanya pokoknya harus terjadi saudara guys. Yeah. Kalau udah kenal kerjasama gitu-gitu. Turunin langsung. Siap. Turunnya ke sini ya? Nih. Ke sini. Oke. Okay. Di sini Kang. Terus. Lengkap 7 sapi guys, Masya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Setelah setiap farm, kas farm, sekarang Bintang Tani. Total, Insya Allah ada 7 sapi dikumpulkan. Ini kita intip guys. Lucu. Hey. Gak ada yang nyangka lah. Dokter, sini dok. Dokter udah aduh. Ini gak ada yang nyangka, bener-bener teman-teman gak ada yang nyangka. Jadi masih semuanya kaget, ada tambah satu sapi lagi. Ya, rezeki ya, bersama. Bisa kan gini kan? Bisa. Oke guys, kali ini yang ketujuh adalah
sapi Madura. Jadi ini di hari, jadi di hari-hari terakhir tiba-tiba gue menambah beberapa sapi setelah 4, kemudian kemarin datang 2, hari ini datang 1, jadi total 7. Hari ini juga tim The Hakim lagi bikin klip juga kenang-kenangan lah buat sapi-sapi yang ada seperti halnya tahun lalu. Nah, ini kita akan turunkan yang sapi ke-7 kita ya, sapi Madura. Nah, Arif. Ya. Ganti. Langsung turun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Madura sama Bali, agresifan mana? Tergantung karakternya sih. Kalau ini dia gimana? Kalau ini jinak. Kemana lewatnya ya? Sini, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Turun, nak. Tenang. Sini. Lucunya kecil mungil, lihat deh. Neba sama Bali ini ya, lehernya. Oh, dengan ya. Bali perbedaannya di lehernya. Segini untuk ukuran Madura yang kecil ya. Oke. Iya, lehernya udah ngisi. Lihat ini, padahal belum terlalu besar ya. Ya. Lehernya tuh ada ininya guys, ada punuknya juga. Ya. Kok Bali nggak ada punuknya ya? Sedikit banget yang. Iya, kok ini tuh di lehernya ini. Ini udah poel tapi. Udah. Udah. Dok sini dok. Dokter shock guys. Aduh. Cakep banget. Cakep ya. Jadi banyak yang ngomong Bali, Madura juga dong sekalian. Ya udah, jadi sekali lagi local pride itu harus diangkat juga. Jadi tidak hanya sapi impor, oke sapi impor. Lokal juga harus juga, biar peternak-peternak Indonesia juga semangat untuk mengembangbiakannya. Nih, Madura, Madura Pride. Sini, ayo. Jalan. Siapa namanya ini? Kasih nama sih? Belum ya? Belum dikasih nama. Ntar tanya ke si Awan deh. Ya lu lucu banget. Kan belum lihat itu, contoh Simo. Baru lihat sekilas tadi. Ayo, ayo, pas parkir ya. Sini. Kiper! Hei, jangan shock sini, kiper! Sini. Coba ya. Kayaknya gak mau deket ke gua. Gak apa-apa, gak apa-apa. Wow. Tuh teman-teman kamu tuh, shh, diam. Ah, guys, total ada 7 sesuai dengan ucapan gue. Gak salah kok. Gak salah kata. Panjangnya beneran mah 7 berarti. Bener, itu kan pas lagi. Jadi gue bilang tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga bisa. Bener, 7 datang. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Apakah ada 7 sapi? Tapi ini di mana? Mungkin di Mosin bareng gue sana, Madura sini. Oke, siap. Kamu paling mungil loh, tapi keren loh. Ini mungil-mungil ototnya oke loh. Tunggu ya, Madura nih. Mudah-mudahan next akan ada Madura base-nya nih. Ini juga base. Yes. Mau di mana? Mau dipindahin dulu. Nih si ini namanya Barudak. Kok ini namanya Harry Potter. Harry Potter karena ini ada gini nih. Oh. Oke. Okay. Nah. Jadi gimana? Ini yang ke sana. Oh, ini sini. Jinak sih. Ada pusing, terpusing. Thank you.
taruh di mana? Di situ. Oke. Okay. Biar terbandingkan dengan Bali juga. Iya. Halo, halo. Ikat ke atas aja. Ikat. Kalau ini nendangnya ke samping ke belakang. Enggak nendang. Enggak Madura tapi bisa nendang. Bisa. Tapi ini peliharaan ini Deni. Iya, Den. Sama Deni telaten ya, sering dipijitin, dilus-lus. Oh, enggak nendang ini. Namanya siapa dikasih nama, Chan? Rawing. Siapa? Rawing. Si Rawing, guys. Namanya si Rawing. Ayah, ini sapi tiga yang baru namanya Harry Potter, Barudak, sama Rawing. Awah. Oke, guys. Lengkap nih. 7 sapi. Oke, okay. Oh ya, ini juga nganterin itu apa alat kandang jepit sapi. Buat sembelih. Beli kepala nanti di sini ya. Oh, ini posisinya gini. Iya, kepala di sini. Iya. Berarti gini. Ke arah sana. Berarti kurang. Enggak, posisinya di sini atau di sini? Di sini, posisinya di sini atau di sini? Agak maju sedikit di sini. Nah. Hop. Maju ke sinian dikit lagi. Nah, sip. Hop. Coba di robohin. Nah. Kurang. Biar ditandain sekalian. Op. Nah, gini. Ini juga di diikat. Pas sapi udah masuk di ya, pas sapi udah masuk ini di ikat. Coba bagus tuh jadi sapi. Ini masuk. Oh. Terus. Awas ya. Cicing. Kan kia. Ah, ayo direbohin ah. Satu. Jangan dong. Oh. Jangan. Oh iya iya iya. Iya. Ini salah satu upaya mengurangi stres sapi, karena kita tuh kalau ke sapi tuh hewan kurban tuh ya sebetulnya bukan kurban doang, segala macam pun harus jangan bikin hewannya tuh panik dan stres. Ya. Nah, lu tapi dia stres. Ya udah. Selain ke sapinya, ke panitianya juga. Oh iya. Kadang sapi yang kesel gitu ada yang makan kurban. Iya betul. Terutama betul. Sapi Bali, temen ada yang pernah ketusuk. Oh, sini. Ketusuk apanya? Dadanya. Terus meninggal. Jadi pas setengah sembelih, sapi yang berontak tertusuk tanduknya ke uluan. Meninggal. Lagi hari Idul Adha. Untung saya enggak. Kemarin dia keseruduk. Keseruduk. Oh. Sapi apa? Bali. Dari Bali. Masih gede. Coba lihat Tis, kan lukanya di sini. Lu tuh telanjang di situ. Iya, kan ada sarung, ada tanah. Oke. Berarti kita lengkap ya, ada limosinnya, ada Bali, ada Madura, ada Eva, ada Belgian. Belgian Blue. Apalagi ya? Udah ya? Eva, PO kan. Oh, Eva PO, Simental. Simental. Oh, alhamdulillah tuh guys, ya. Ya, mudah-mudahan dilancarkan. Siap. Oke, nuhun ya. Kan, mari. Siap, yuk. Saatnya kita kumpul semua tim.
Jadi yang Condro Simo siapa? Saya, Pak. Ini Niki, Janoko, Bomber, Harry Potter, Kambing, dua, terus Barudak juga. Nah ini nih Jalu juga nih, pilih Jalu. Untuk yang Madura ini, Madura nih ya, sapi ketujuh kita nih. Siapa kiper yang layak menurut Jalu? Silakan. Iya. Pokoknya mah. Mahabardak. Oke, guys, tanya kan lu lokal pride banget kan tuh. Bali itu sama Mas Is, Medok Jowo. Nah, Madura ini ya mewakili Awan juga tuh kan. Bener, sok itu kok gitu. Ya udah, yuk kita kerja. Namanya Condro Simo. Wah, bagus sekali namanya. Awas aja kalau sapinya kurus. Berarti Beta beruntung bisa makan makanan enak setiap hari. Wah, suara apa itu? Astagfirullah. Tentu pan suaranya si Condro Simo. Sebelah situ. Gimana Pak Ustadz? Keren kan sapinya? Di negara kita, hewan-hewan yang biasanya dikurbankan adalah sapi, kambing, atau domba. Oh, begitu ya Pak Ustadz? Ya, B1 kita siapkan. Oke, tadi hari ini kita sudah melakukan banyak, mulai kedatangan sapi ketujuh, kejutan untuk semuanya ya. Ini ke hari H tinggal 3 hari. 2 minggu, Senin sudah. Besok hari Minggu, Niki bagus ya, mana bagus? Bagus dan Niki nanti ke Bandung bareng sapi baru Duckwell ya, ke Bandung juga. Oke. Kiper 4 sapi boleh bersama saya di sini. Kiper ini lagi sibuk banget. Terima kasih juga kiper-kiper yang sudah mensupport juga. Yang berempat bagus, sudah mengurus Niki, kemudian juga Jenny 6 bulan mengurus Condro Simo, kemudian juga Iskandar sampai diseruduk kemarin mengurus Bomber. Makasih ya, sehatnya. Dan juga Ato Janoko. Ya, buat Ato, karena Ato masih kurus, jadi belum dikurbanin. Oke, jadi gue akan sebutkan. Ada 7 sapi. 7 sapi ini milik siapa saja. Ada milik Awan. Awan, terima kasih semangat berkurbannya, Awan ya. Awan. Kemudian juga Awen. Awen itu adalah eksekutif produser Family 100 gue, titip di sini. Plus 2 kambing. Condro Simo. Condro Simo diniatkan itu untuk saya, Budela, Aisyah, Rakana, Raina, Jalu, Jaki. 7. Nah, berarti memang sapi itu bisa untuk 7 jiwa. Makanya 7 sapi, satu sapi Condro Simo ini diniatkannya untuk saya dan keluarga. Kemudian kalau Niki nanti diniatkannya untuk mamah di Bandung. Makasih bagus ya sudah ngurus Niki ya. Nah, untuk sapi Bomber ini 7 jiwa yang di atas namakan, gue persembahkan untuk kalian berempat. Siapa ya? Ya. Nah. Si, bismillah. Ya. Mau ke kode.
Terima kasih, Pak. Ya. Alhamdulillah, makasih kemarin. Saya udah umrohin, Pak. Kau tau gak? Itu gue dipenuhi sampai. Ya. Ya. Gak ada bersumpah. Baik, Pak. Dari tahun-tahun sebelumnya, gue selalu ngomong kepada kiper yang terpilih untuk mengurus hewan kurban tuh, yuk kalian walaupun belum ada kesempatan untuk berkurban secara langsung, ayo ini mengurus hewan kurban itu diniatkan, itu berpahala. Tahun ini gue tuh mikir, wah sapi banyak nih, alhamdulillah. Akhirnya gue kepikir, ini buat siapa saja, akhirnya kan gue jarang ngelis seperti ini. Kepikiran kalian, alhamdulillah pahala dapat, jadi silakan. Itu adalah milik kalian untuk berkurban. Ya. 4. Berarti 3 lagi. Dokter. Ini. Dokter juga alhamdulillahirabbilalamin. Tuh ya, Dok. Makasih, Dok. Dokter yang selalu siap sedia. Udah umroh, udah kurban. Ya. Insyaallah. Nah. Tuh, 2, siapa lagi ya? Bu As, kurban ya? Ya. Satu lagi deh, satu lagi. Sini, Bu As. Ya. Satu lagi deh. Satu lagi yang kemarin umrohnya enggak jadi, Bibi. Bibi. Nih, Bi. Tuh. Alhamdulillah. Tuh. Sama-sama. Ya, sok mudah-mudahan selalu ada rezeki kebaikan lain sebagainya ya. Tuh 2 3 4 5 6 7 tuh. Bomber nakal-nakal gitu ternyata menjadi hewan kurban kalian. Lincah. Ya, nanti pas penyembelihannya kalian sendiri yang megang. Buat yang lainnya, insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan lagi. Saya cerita dulu sedikit. Ketika ke Bintang Tani, gue ketemu dengan seorang anak, Rifki. Anak ini gue harus cerita ya, anak ini SD. Sehari dia menabung 10.000. 10.000, 10.000, 10.000 terus. Satu tahun, dia bisa mengumpulkan 3 juta. Dia ajak 6 teman lainnya. Nabung yang sama, terkumpul 21 juta. Anak SD nabung 10 ribu sehari, bisa kurban sapi. Rokok sehari berapa? Makan, ngafe, nyicil HP, nyicil motor, dan lain-lain, masih bisa dipaksakan. Saya tuh tidak mau pahala sendiri. Hayu kita sama-sama pahala bersama-sama. Gimana Bu RT, saya tuh tadinya hari ini tuh saya tuh pengen ngebagiin celengan atau apa. Nantilah dibeli celengan, kasih. Diniatkan aja dulu, diniatkan semuanya. Mau 10.000, seperti anak SD 5.000, emang mampunya segitu, gak apa-apa 1.000, gak apa-apa.
ya bagus-bagus 50.000 gitu. Udah masukin, nanti di tahun depan kita kumpul lagi. Bongkar celengan bareng-bareng. Ayo kita jadikan sapi bertujuh. Jadi di sini nanti kita tuh akan ada banyak sapi, bukan punya saya saja. Mungkin bukan punya yang mengurus hewan saja, tapi buat semuanya. Gitu. Wah, ini nih sapi editor, sapi kameramen, sapi tim sosmed. Supaya kita itu sibuk bertahun-tahun ini bikin konten, alhamdulillah. Dan saya yakin semua kebagian pahalanya. Tadi ada yang cerita loh, orang tidak beragama kurban 1,2 ton karena ngelihat tayangan kita. Siap nggak berkurban tahun depan? Ya. So, gak usah gede-gede, udah yang terbaik. Terbaik saya ini, yang terbaik saya itu. Gitu. Ya. Nah, tekad itu tuh harus dipaksa. Jangan, gak mampu. Ya gak akan mampu. Paksakan. Insya Allah ada, dan rezeki akan bertambah lagi mengalirnya. Nah, nanti insya Allah tuh, sekali lagi harus dengan niat yang bersih. Ntar tahun depan kebayang gak kita pada megang satu-satu. Megang tuh bukan punya bos istilahnya, punya gue. Jadi alhamdulillah semua tayangan kita harus bermanfaat, bermakna. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan semangat di seperti ini tuh ya mudah-mudahan tidak setahun sekali. Tapi semangat untuk berkurban tuh emang kita rasakan di momen Idul Adha ini. Jadi selamat sekali lagi. Ya, dapat rezeki, insya Allah. Sok, bomber mah bukan punya saya. Bomber untuk kalian. Penyembelihannya nanti kalian mendampingi. Ya, mudah-mudahan diberikan rezeki berlimpah buat semuanya juga. Oke, kita mulai dengan Idul Adha, kurban. Ya, siapa tahu nanti yang cita-cita kita kan umroh bareng-bareng tuh, itu semen, cetek ketika Allah sudah mengizinkan. Udah, dan itu harus diniatkan, nabung. Ya. Sip. Sudah seperti itu. Alhamdulillah ya, Mak. Oh, baru kali ini, Mak. Subhanallah ya, Mak. Alhamdulillah. Sini. Coba nama sapinya siapa aja? Wih, keren. Sekarang ada 3 lagi tahu, ada 7 sekarang. Oh, yang sapinya dari yang berotot ya? Iya, benar. Ini sapi emang alhamdulillah ya, ya Allah menemukan sapi sefor ini. Tiap tahun nemu aja alhamdulillah ya Allah, makasih Allah. Nah, hari ini empuk banget. Udah gitu ini lega banget lah gitu. Hmm.
Lebih terkenal sapi gue deh guenya. Tuh, yang disebutin sapi gue bukan gue. Irfan Hakim, hei. ada gue yes, alhamdulillah. Iya. Eh, maju. Udah, Chandra Simo. Mau siapa lagi? Janoko. Sampai apal tuh mereka. Janoko. Oke. Dia pakai cleaningan loh. Sini nih. Di sini. Ngapain nak? Oh, udah kenal ini belum? Jangan. Awas, tar rendang. Ini lihat deh, ini luar biasa loh. Tulisannya bomber sama bomber Janoko loh ini loh. Ini fan garis keras loh ini loh. Oh iya. Ini orang luar nih, orang luar negeri nih. Bomber Janoko bisa gitu ya? Ada-ada aja lagi nih. Oke guys, hari ini pokoknya kita sudah menutup jumpa fans sama teman-teman bocah-bocah. Tiap hari gini biasanya gue nggak ada, pas gak ada ya udah deh sekalian saja. Doain ya semuanya lancar ya. Semakin dekat ke hari H semakin deg-degan banget. Oke, thank you guys. Thank you semuanya, dadah. Assalamualaikum. Apa? Bye, assalamualaikum. Salam. Mama. Menuju sarang sapi. Nih. Nung. Mana? Cece. Cek. Ini bagus gak? Asa baru. Baru iya betul. Ini sapi itu sapi Madura. Sapi Madura. Iya. A Awawan. Aa Cece. Teneneng, Teyeyet. Ayat ada, Tenung, Telin itu ada ya, Nina. Ini sapinya Irfan beliin buat Raka Rai ya. Ya.
jadi ini kurban sapi Madura tahun ini ya. Oke. Okay. Oh. Ya. Ya. Amin. Ya. Jadi ini sapi hari ini datang, terus langsung kepikiran ini untuk siapa, ya udah buat Raka-Raka Sang Rai. Jadi nu mamah mangke di pencit di Maleer, nu Raka Rai pencitna di dieu we nya. Ya ente ente kadari ya sadaya. Kumaha? Alhamdulillah. Tuh, sapinya sapi Madura itu enggak terlalu gede, tapi emang sekel, berotot dan juga dagingnya bagus. Tuh, ya. Iya tuh, ya. Oke. Nuhun, Pak. Ya, nuhun. Ya. Ya udah. Alhamdulillah. Nuhun, sami-sami. Ya. Assalamualaikum. Ah, Mama. Assalamualaikum. Ah, pada terharu ini gue kasih kejutan buat mereka. Karena mereka tuh luar biasa. Keluarga aku tuh gak pernah minta, apapun gak pernah minta. Mama, kakak-kakakku, adik aku gak pernah minta. Gak pernah minta sama sekali. Yaudah, rezeki sapi Madura untuk mereka. Dan sekarang gue mau ngumumin untuk semua sapi tentang rencana kurban ini, karena tidak akan semua. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapi-sapi yang saya sayangi, yang saya hormati, kali ini saya akan mengumumkan siapa yang akan menjadi hewan kurban. Oke, dan akan dimuliakannya di mana? Mungkin selama ini pada bertanya-tanya, saya tuh dikumpulin di sini buat apa? Oke, coba kita akan satu demi satu ya mengumumkan ya. Tenang, tenang, sabar. Kita datang ke Oke. Kita mulai dari ini dulu deh. Ini adalah sapinya dari Pak Awan, manajer gue. Hey, Barudak, well. Barudak, well, dengerin. Kamu tuh dipilih untuk dimuliakan, ya? Betul, dimuliakan oleh Bapak Arik Septiawan. Sama Nure, sama Zea, dan keluarga, ya? Nanti besok diantar ke Bandung, ya? Ya? Iya, dimuliakan di sana, oke? Iya. Oke. Iya. Bismillah, ya. Ikhlas, ya. Nah, udah ikhlas. Satu demi satu gue harus jelasin mereka itu akan dilakukan apa, berakhir seperti apa. Harus dijelaskan. Iya. Ntar dibilangin makasih, ya. Sini. Niki. Sini. Niki. Dengar. Ini aku harus ngomong ya. Ya. Niki udah siap ya? Udah tahu Niki mah ya? Ya. Niki akan ketemu sama Mayang, oke? Okay? Iya. Mayang, aku jadi hewan kurbanmu. Iya. Oke. Okay. Iya. Yang benar, yang baik. Nanti perjalanannya bareng itu ya. Bareng Barudak, oke? Okay? Pakai mobil lagi, nggak jatuh lagi kali ini ya, didamping sama Bagus ya. Iya. Oke. Yang ikhlas. Selanjutnya nih, halo, mau. Mama udah tahu ya? Ya, dari awal tahun udah tahu ya? Aku udah tahu mau diapain kok ya? Kurbanin ya? Aku baru ngomongin sekarang. Oke?
nanti di sini kok, didampingi sama Jenny. Iya. Iya. Oh iya, minum. Minum dulu, minum. Deg-degan dia kali kaget. Oke, oke. Udah, kasih makan banyak. Minum banyak ya. Makan banyak, minum banyak, oke? Good. Udah, tiga. Lanjut. Ini ritual yang harus dilakukan, guys. Satu demi satu harus dikasih tahu. Hey, Madure. Hey. Diam. 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 Tenang. Kamu belum tahu ya rasanya tinggal di sini gimana ya? Udah mau berpisah ya? Iya. Kamu kan jadi kejutan itu kakak-kakak aku ya? Iya. Dari kurban kakak-kakak aku ya, ntar mereka datang ke sini loh. Mereka datang ke sini, langsung ketemu kamu. Kurbanin ya. Iya. Bikin bahagia semua orang ya. Oke? Oke? Tinggal sini cuma 2 hari. Ya. Makan. Nurut. Makan. Enak. Sini. Iya, iya, iya. Mantap. Nih Madura, nih baru kali ini dia kurban sama sapi Madura. Mantap banget. Nah, itu titipan teman gue tuh. Harry, Harry Potter tuh enggak? Kamu sebut Harry Potter karena di sini ada ininya tuh. Kayak Harry Potter ya. Hebat banget ya. Gagah banget ya. Kecil-kecil cabai rawit ya. Ya, Pak Awen nih kita mau sini loh. Ya, teman aku ya. Happy banget katanya bisa dapetin kamu. Oke? Para terbaik ya. Kurban, oke? Ya udah. Makan yang banyak. Makan yang banyak. Makan yang banyak. Makan. Makan. Nah, maka kalau disebutin buat kurban tuh langsung biasanya mereka tuh langsung lahap pengen memberikan daging yang banyak. Kenapa kamu tuh lincah banget sih? Karakternya emang gitu ya. Udah berusaha jadi sapi jinak banget ya, biar kayak teman-temannya ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tahu nggak kamu kan jadi sapi kurbannya para kiper tahu? Iya, happy. Sini Is, Jenny. Atau bagus. Nih. Sini. Pak dokter. Oh. Nih. Ini hewan kurban kalian. Iya. Buah dari kesabaran kalian, buah dari kerja keras kalian, keikhlasan kalian. Rezeki untuk beribadah itu bisa dari manapun. Tiba-tiba ada yang bisa berangkat umroh. Tiba-tiba ada yang bisa berkurban. Rezeki mah bisa dari manapun. Ini rezeki kalian. Kebetulan alhamdulillah lewat saya. Ya. Ya kan saya bisa ini buat siapa saja. Tapi Allah menggerakkan hati buat kalian, ya. Disyukuri, dinikmati. Selain kalian kan ada emak sama bibi juga. Sok. Nah.
ini jadi kendaraan kalian, jadi pahala buat kalian. Mudah-mudahan jadi pemicu semangat juga untuk melakukan kurban berikutnya ya. Kober, ternyata kamu tuh hebat ya. Ternyata kamu yang bawa ke surga mereka tuh ternyata kamu ya. Iya. Is, gimana Is? Ternyata sapi yang kamu urus jadi sapi bersama ini. Kemarin masih kenang-kenang, aku bener-bener itu tenang, Pak. Tapi aku walaupun sakit, nggak merasa itu nyakitin aku. Itu sebuah pelajaran, jadi walaupun ini sakit, ternyata dia yang bikin aku tuh jadi ini apa, merasa lebih dekat sama dia. Ya, sebelumnya belum pernah kayak gini, mau dipeluk kayak gini. Sekarang udah ini bikin aku sakit nih, malah jadi maaf. Iya. Dan kemarin pas habis ngeruduk Iskandar tuh, dia langsung nangis, Ois. Aku samperin, aku nanya, kenapa kamu? Kayak kenapa kamu? Langsung dia netes, tes. Kayak minta maaf, kayak gak sengaja gitu. Ya tenaga dia mungkin gak tahu akan seperti itu. Ya mungkin dia ngecap bercanda atau gimana. Kita gak tahu karena dia lebih gede, tenaga dia lebih besar. Iya. Bisa gitu. Ini malah bisa diginiin sekarang. Iya. Tuh, jadi ini akan selain sapi-sapi yang lain, ini akan menjadi itu ya, menjadi perpisahan yang luar biasa juga ya. Nih. Nah, Jan Oko nih. Kenapa Jan? Nih, Jan Oko belum tahu, semua sudah dibilangin. Jan Oko diam. Dan guys, gue umumin sekarang di antara 7 sapi yang ada, kita putuskan Jan Oko menjadi sapi yang belum ditakdirkan untuk dikurbankan. Karena Jan Oko masih bisa berkembang lagi, usianya masih muda, masih bisa lebih besar lagi, insya Allah. Masih pengen main dulu katanya matok. Hei, Jan Oko, nanti kamu berpisah dengan semuanya. Ntar kamu ada teman yang lainnya juga ya, oke? Okay? Nggak jadi dulu ya. Kita bapak di pengenangkan baturna no anyar. Ya, insya Allah. Oh, ya, hayang nu kumaha babaturana. Hah? Nulitik nu gede. Ya, oh. Udah, guys, Jan Oko tidak dikurbankan dulu tahun ini. Yang lainnya insya Allah dikurbankan. Ya guys, sudah semakin dekat ke hari H, sudah semakin dekat ke perpisahan. Ini kita nih, para kiper pasti ngerasain sini. Ini gemeter sini semuanya nih. Ini nih semuanya nih. Tapi nah, ini semuanya yang mengurus secara langsung maupun tidak di sini gemeter gitu, ter gitu ya, deg-degan banget. Kita kan kalau mencinta itu ada berasa tidak akan ada akhirnya, berasa akan selamanya. Tapi kalau sama hewan kurban tuh kita mencinta sepenuh hati tapi ada masa akhirnya. Dan ini tinggal beberapa hari lagi. Ya tinggal bukan beberapa hari lagi, tinggal hitungan jam lah. Makasih ya para kiper semuanya. Tidak hanya yang ngurus sapi secara langsung, tapi kiper semuanya juga bekerja sama. Saling menghandle satu dan yang lain. Oke, gue harus ngobrol secara langsung khususnya sama Niki. Oke guys, karena tadi bomber juga udah tuh. Bye-bye, assalamualaikum.